Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat, minta dibutuhkan oleh MC bahwa jajaran kita belum maju. Dan yang terhormat, Bapak jajaran muspida ada yang belum hadir, tapi ada juga yang sudah hadir. Kemudian ada Bapak-Bapak jajaran muspida, Bapak Camat Borobudur yang terhormat, Bapak Haji Subianto, Kapolsek Borobudur, Bapak Sigit Ansawi yang terhormat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten Budi Krismanto, kemudian yang terhormat Kepala Desa Borobudur, Bapak Anwar Ujang, selamat malam Pak Kepala Desa Wanurejo, Bapak Edi Suryantono, kemudian Kepala yang terhormat Kepala Dusun Juwan, ini sudah hadir belum? Bapak Sohadi, yang terhormat Direktur Bumdes Graha Mandala, Bapak Agus Budi Santoso, dan yang terhormat pemangku adat Borobudur, Bapak Karudi, belum hadir juga ya. Para Putra Budi Tomo Martoyono. Selamat malam, selamat datang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rapat dan ibu sekalian pada acara ini, karena pada malam hari ini 6 Juli 2022 memperingati hari besar Budi Tomo yang ke-106, yaitu Bapak Martoyono. Bagaimana acara peringatan hari besar Budi Tomo pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu membawa sebuah tema khusus, maka penyebutan acara peringatan pada tahun ini tema yang khusus akan peringatan hari besar Bumdes Indonesia yang akhirnya adalah Sang atau Yang Menerima. Sebenarnya pada hari ini, pada malam ini adalah pembagian tumpeng. Budi Utomo adalah ajaran yang memberikan keuntungan budi pada tubuh dan terang agar senantiasa kita menjalani perilaku yang utomo baik bagi diri kita pribadi masing-masing, bagi persatuan Indonesia, serta bagi perdamaian dunia yang tengah dilanda perselisihan dan peperangan. Bumdes, Bapak Agus, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda, serta semua pihak bisa kami sebutkan. Halo, Mbak Kemblung. Besok rambutnya sembar hitam loh, ya nggak mau itu ya. Sugendalu, Mbak Kemblung. Sugendalu. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum. Demikian sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Bonyo.